Meskipun negara Brunei Darussalam tidak mempunyai tahap kemiskinan tegar, namun masih terdapat penduduk negara ini yang perlu dibantu keluar daripada belenggu kemiskinan. Kemiskinan di Brunei lebih kepada kemiskinan relatif, berpunca daripada perbezaan dalam pendapatan dan taraf hidup, manakala golongan bekerja jelas mengalami kemiskinan kerana sikap suka berhutang. Sehubungan ini, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM telah menganjurkan bengkel membasmi kemiskinan keluarga bertemakan Menjana Ekonomi Keluarga sempena sambutan Hari Antarabangsa Membasmi Kemiskinan kali kedua. Pangeran Aida binti Penjaga Ruden dari JAPIM. Ini masanya aku kami ikut kursus menjahit manik. Kalau kemarin kami diajar basic-basic macam mana cara menjahit manik, dari mana masukkan, betul cara masukkan manik, menjahit ke arah kain. Hari ini kami akan belajar cara betul menjahit manik ikut desain. Minat manik ini dari dulu sudah melihat baju orang bermanik-manik itu kan lawa kan. Jadinya ada rasa akan mengikut itu pindah pandai. Ini lah ada peluang kursus kena bagi. Kursus untuk menjahit manik, cara mendalami basic apa. Ikutlah. Dan peterangnya selagi ada peluang itu kena bagi. Rugi juga kan kalau dilepaskan. Jadi apa harapan kita masa nanti? Macam kalau kita sudah pandai membuat manik? Harapan untuk anulah mencari order orang lah, orang yang akan meminta jahitkan manik atau. Bengkel selama 3 hari itu disertai oleh 150 orang peserta terdiri daripada ahli-ahli di bawah JAPIM, Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan wakil persatuan-persatuan bukan kerajaan yang berdaftar dengan JAPIM. Sambutan Hari Membasmi Kemiskinan Antarabangsa 2014 dengan tema Menjana Ekonomi Keluarga adalah merupakan kali kedua diadakan di negara Brunei Darussalam. Seminar dan bengkel diadakan bertujuan untuk berkongsi maklumat dan bertukar-tukar pandangan dalam menangani isu kemiskinan dan memberikan pendedahan, pengetahuan serta latihan kemahiran kepada golongan tertentu untuk meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup dan berbagai usaha untuk menjana ekonomi keluarga. Seramai lebih kurang 100 orang peserta yang menyertai bengkel yang terdiri daripada klien-klien Jabatan Pembangunan Masyarakat iaitu JAPIM dan juga persatuan-persatuan NGOs iaitu antaranya Majlis Kesejahteraan Masyarakat, Basmija dan juga Majlis Wanita. Bengkel dibahagikan kepada 4 sesi latihan iaitu kemahiran secara hands-on iaitu menapis sinjang dan menambat dastar, membuat kek dan pastry, jahitan manik dan sulaman dan solekan dan andaman. Antara program-program yang telah, sedang dan insyaAllah akan terus dilaksanakan oleh JAPIM dalam menangani isu kemiskinan adalah skim berdikari, program perkasa iaitu yang memberikan bantuan yang berbentuk kewangan untuk memulakan perniagaan secara kecil-kecilan, program perkasa komuniti dan skim perkhidmatan masyarakat. Di samping itu juga, pihak JAPIM mengadakan program dan aktiviti yang berbentuk motivasi bagi membantu golongan tertentu dan melibatkan memerlukan penglibatan agensi-agensi lain iaitu sama ada dari pihak kerajaan, swasta dan juga NGOs. Adalah diharapkan dengan para peserta menyertai bengkel ini akan dapat membuka minda para peserta untuk memanfaatkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang mereka dapati dan pelajari dalam menjana ekonomi keluarga dan menghasilkan pendapatan dalam meningkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik lagi.
dan juga masyarakat juga secara keseluruhannya diharapkan memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, lebih-lebih lagi yang diberikan secara. Selain latihan itu, para peserta juga didedahkan asas perniagaan termasuk pengurusan keuangan, operasi dan pemasaran serta pengukuhan kepribadian agar lebih cekal mengendalikan perniagaan dan diberikan tip-tip pengendalian perniagaan. Bengkel juga turut dimuatkan dengan aktiviti gerai jualan yang berupa produk-produk kraf tangan dari beberapa buah mukim di daerah Brunei Muara untuk mempromosikan barangan dan produk masing-masing. Kemiskinan dapat menjelaskan kualiti pertumbuhan keluarga dan pembesaran kanak-kanak. Maka, ia perlu segera dibendung demi kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara. Bagi membendung kemiskinan ini, satu pelan tindakan membasmi kemiskinan sudah pun diluluskan dan dilaksanakan di bawah jawatan kuasa khas isu kemiskinan iaitu Majlis Isu Sosial Kebangsaan. Pelan tindakan tersebut mengenal pasti 10 strategi menangani kemiskinan iaitu pendidikan, pekerjaan, latihan, perumahan, keusahawanan, pengangkutan mekanisme, kewangan dan dasar serta perundangan. Pelbagai dasar dan program turut disusun untuk membasmi kemiskinan ini. Antaranya program dokongan sosial, pengurusan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan. Namun strategi dan program ini sahaja tidak mencukupi. Apa yang penting ialah memperkasa golongan miskin ini daripada jatuh ke dalam kategori golongan miskin tegar. Para peserta bengkel dibahagikan kepada 4 kumpulan di mana mereka dibimbing oleh pelatih dan pengusaha jemputan untuk memberi tunjuk ajar secara amali dalam pembuatan pastri, menambat dastar, solekan dan andaman serta jahitan manik dan sulaman. Kebanyakan peserta begitu teruja mengikut bengkel ini dan mereka sedaya upaya memberikan sambutan yang begitu menggalakkan dalam acara yang telah disediakan.